ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله kalimat syukri yang membuka kajian kita subuh ini bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah sampai hari ini saat ini masih diberikan anugerah nikmat selain usia kesehatan juga kemampuan kemauan bisa kembali melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sekalian dan Alhamdulillah di Sabtu ketiga bulan Mei ini kajian subuh kajian pada subuh ya dilanjutkan kembali dan seperti biasa di Sabtu ketiga pembahasan kita adalah seputar syarhu ahadisir Rasul penjelasan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu pertemuan, satu hadis yang kita bahas. Hari ini pun kita akan membahas sebuah hadis. Ini ada tiga halaman ya. Tenang, mau adu gikaduhur pak, biasa. Ya. Ini judulnya ditulis, ini hadisnya diberi tanda kurungan ya Biar kita fokus bahwa inilah hadis yang uh, hari ini akan kita bahas bersama Judulnya Babut ta'awli min syarril amali Bab berlindung dari keburukan amal ya Jadi ini sudah tingkatnya bukan tidak beramal, tapi kita beramal dan kita berlindung dari amal yang buruk. Mau amal yang telah kita lalui ya atau amal yang akan kita kerjakan jika Allah masih memberikan usia karena kita tidak tahu berapa lama lagi yang jelas doa selalu kita panjatkan agar yang telah lalu semua amal kita baik kaya anu buruk punya buah-buahan gari buruk mapan mau makannya yang lalu berlindung dari keburukan amal yang telah lalu, yang akan datang yang belum kita kerjakan, kita sudah berlindung agar apa yang kita kerjakan ke depan terhindar dari keburukan amal. Ternyata itu ada doanya. Ya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ditulis di bawah judul itu yang di dalam kitab Riyadhus Shalihin dinyatakan hadis itu riwayat Muslim. Tetapi di bawahnya saya cantumkan ya di mana saja hadis ini adanya dalam Riyadhus Shalihin, Sohi Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah di situ ada ditulis, walaupun di dalam kitab Riyadu Solihin, kalau bapak ibu punya hanya ditulis riwayat Muslim. Padahal mukhurij yang lain juga, seperti uh, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, juga meriwayatkan hadis ini. Saya tulis dengan jim, jim itu jilid, Sod sod itu sofa, berarti halaman dan rokem rokem itu nomor jadi ada nomor hadis dari apa yang eh, kita tulis di sini kenapa lengkap seperti ini barangkali dari ihwatu iman bapak ibu ada yang pingin langsung digali kembali di rumah masing-masing sok tah sudah saya cek dari kitab yang ada di rumah tentang jilidnya halaman dan nomor hadisnya. An Naufalinil Asgai itu macana, ya Naufalin kadituna ayat alif lam. Nah. kalau ada tanwin bersambung dengan Hamzah wasol maka tanwin itu nari na tanwin tepak. Tah, tanwin teh harokat nuka dua bukan dua harokat itu yang suka salah ya, jadi tanwin itu bukan dua harokat harokat nuka dua tanwin mah harokat nuka hiji ciri ciri rofa ciri nasab ciri jarat waktu waktu dia belajar Arab jadi lamun ayat tanwin harokatnya kiai tanga rendeng taitan nuka dua tanwin teh, tan nuka dua namina tanwin nuka hiji alamat rob. lamun kasroh berarti alamat jar lamun tanwin fatah berarti nuka hiji teh alamat nasab lamun tanwinnya doma nuka hiji teh berarti nuka nu sebelah kanan taitan berarti alamat rofa. Tah, adapun harokat tah nuka eta disebut tanwin. Sejarahnya dulunya dia adalah nun sukun di akhir kalimat. Jadi kalau bapak lihat sejarah dalam bahasa Arab tentang tanwin, dulunya dia nun sukun yang ada di akhir kalimat. Agar nun itu tidak disangka bagian dari kalimat itu, ini kan tambahan dan juga tujuannya untuk meringkas maka nun itu diganti dengan harokat yang sama harokat yang kedua nuasanya domah tambahan domah na hiji domah nuka dua teh duluna nun yang sukun ketika terjadi tanwin naiknya rumus nanya bisi bapak ibu ngawas dina Quran kalau ada tanwin mau tanwin fathah kasroh doma bersambung dengan hamzah wasol. mudina Quran versi Madinah mah hamzah nuujung nanti ayat kepala sod. Ya, maka cara bacanya nah ini cara bacanya. Karena di Quran versi Madinah tidak terangken, Kita harus tahu kalau ada tanwin bersama dengan hamzah wasol cara macana buang si harokat kedua kan harokat kedua teh tanwin teh tak ganti ku nun kecil dengan ayah di nata kalau dalam Quran versi Kemenag Kemenag versi orang Indonesia sok ayat nun kecil di bawah nate Ta nun eta teh disebut nun wikoyah, nun silah, nun sogir lo bang arana di diurang mah. Kalaupun disebut nun wikoyah itu tidak dikenal dalam bahasa Arab nuk itu nun wikoyah. Eta mah versi orang Indonesia. Nun wikoyah ma ada dalam bahasa Arab nun yang fungsinya sebagai wikoyah menjaga. Kalau domir saya ana jadi ya nempel di fiil doroba kolako tambah domir saya temenang kolaki kan fiil mah gak boleh kasro kasro ma ciri isim lalu bagaimana tuh pakai nun kolakoni rozakoni jadi si domir iya saya ketika nyambung dengan kata kerja harus pakai nun karena kalau tidak pakai nun domir saya ini akan maksa kalimat yang ditempeli untuk kasroh. Sedangkan pinggil nggak boleh kasroh datanglah nun sebagai penjaga makanya namanya wikoya menjaga agar piil jangan kata kerja jangan kasroh cek nun teh biarlah saya yang kasrohnya kamu mah jangan. jadi dia sebagai wkoahnya diberi nama wkoya tanu ilmahnu ayadina Quran kemenak disebut nun kecil nikoya itu dinam bahasa Arab sebetul tidak dirikenkenlah dirang keda apal Jadi kalau ba baca Perssi Quran Persi Madinah kalau ada tanwin maupatadoma kasalnya mujehamzahwasol buang harokat muka dua cara macam ganti ku nun kecil nah diganti ku nun kecil karena si nun si tanwin harokat kedua teh dulu nah, dina sejarah memang nun nun sukun di akhir kalimat jadi dalam ilmu tajwid kalau belajar tahsinnya pak hukum nun sukun dan tanwin dengan ayat had nah, hijjinya hukum Nun sukun dan tan karena tanwin teha, sejarah nama jadi sebetulnya hukum nahji hukum Nun sukun gitu Adapun tanwin itu nun sukun tadi nah, di Roma diterangke Pak jadi antara tajwitahsin dan I itu nyambung ya jadi ngerti apa yang kita baca ku macara masalah tapi kalau baca Quran verih kemenagma ayat nun kecil Ngan nun kecil ayaah tanwin aya geradina Quran Keda tanwin aya tapi Nun kecil nage ayanya tadi kalau dalam Quran Peri Madinah namunmun ayat tanwin nyambung je mimme eh Ajengbak kan ayaah tulisan Mime kecillingannyamah harokat nah, hilang harokat hilang satu tanwin tiiku mimme Eta ya, mah Quran versi Madinah mah tapi lamun pengen mah tanwin ayah nun kecil oke? Okay? Nah, saya beritahu kalau ada tanwin ayat nun kecil harokat k dua hilangkan. Jadi macana jangan pakai tan seperti iya walaupun bukan Quran. Nau falin, ada apa? Buang harokat nah hiji jadi naufali. Buang harokat nahiji. Nomanu dibuang kaiji nah, k dua nah jadi lah mau dibuang pijen manu k dua nah berseri hari bapak <tuh> mau bayar di pijen tanu k dua pijen mah eh, ayo nuka hiji tong karunya nuka hiji mah ciri ya sampai membuang harokat nu mana ge nu jadi naufali nah nu harokat dua mah jadi nun Naufalinil Nah gitu macana Anfar watabni <Singat> Naufalinil asja'i Naufalinil Siga Ati Muhammadanil Wasilah Ula, Ati Muhammadan Nil wasilah salah Ongko Muhammadan Tapi nil Eta matanwin ayah kene Nuna ayah jadi cara bacana ibu bapak kalau pakai Quran versi Madinah mun ayat tanwin bersambung jeung buang harokat nu kadua ganti ku nun kitu cara bacana. Seperti yang sudah saya bilang Qul huwallahu ahad, ahad kan ahadun tulisanna mah Qul tulisannya teh ahadun ngan lamun bapak ibu bade macana berarti ahad heb ke ayat kedua Allahus ta Allah teh kan alipna hamjah wasol eta teh namina teh ta lamun bapak bade maca di wasol mun macana wakof maka masalah kul huwallahu ahad heb Allahus Nah, misah deh, ke diwasolunilla jadi Tanwinuka dua buanggendiku Nun sok sambungken boleh diwasolkan macana boleh berarti ulah waoffkah itu cara makanna ya tak ari belajar in roma ari mah baik bacaan supaya nu dibaca teh bener laras ari in roma, paham apa yang kita baca jadi memahami Quran itu sebuah perjuangan perjuangan butuh pengorbanan tenaga pikiran harta tapi bagi seorang muslim ya hidup adalah perjuangan istirahatnya teh kewalamun maut tos kudu ngaji Qala ta Farwah bin Aufal inil ini berkata, sa'altu Aisyata. Jadi aku atau saya bertanya kepada Aisyah, amma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi Jadi Aku bertanya, saya bertanya kepada Aisyah tentang doa yang biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panjatkan kepada Allah. Malah di lain riwayat lain mah doa yang sering Nabi baca sebelum meninggal kadienakan, iya, ya. Ini hadisnya sohi, riwayat Muslim juga ada. Olat, nah Aisyah menjawab kan. Karena Yakulu nah, Nabi mah lamun sering kalau berdoa sering berdoa ini Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal segitu Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah aku lakukan, dari amal yang telah aku lakukan. anu baru buruknya lindung gitu. Apa semua amal yang kita kerjakan baik semua pak? Belum tentu. Kan ayah amal soleh nuti diterima, saum juga tidak diterima itu berarti amal buruk pak. Ayah orang yang saum tidak diterima. Nabi sendiri yang bilang rubba saimin imin laisa min syamihi juwal atas banyak orang yang saum gak ada dapat pahala apa selain lapar dan haus dahaga saja jadi tidak ada pahala kebaikan apapun nah itu kita berlindung dari yang seperti ini apalagi kalau dia berbuat maksiat yang jelas-jelas berdosa berlindung maka nanti kita lihat apa maksudnya. Jadi satu berlindung dari syarima amil tuh dengan menggunakan fiil maldi dari keburukan amal yang telah aku kerjakan dan dari keburukan yang belum aku lakukan yang ke depan yang untuk hari yang akan datang ke depan waktu ke depan itu juga kita berlindung dari keburukan amal. Bapak yang dilakukan besok lusa kalau masih hidup baik buruk kan ya belum tentu kita ya bisa jadi ayah no beres ramadan teh balik deh karena maksiat maka metak dina kita dan kamar itu mau suah hutob <coughs> dan durus ayah nasihat akhil karim kun robbanian wala takun ramadhanian Jadilah kamu robbani, robbanian. robani, robanian. Robani itu tina robun. Kata Imam Sibawai, robun pakai ham pakai alif yang nun tambahan, Terus pakai ianisbah, nisbah, robaniun. Jadi orang-orang yang betul-betul meyakini Tuhannya, beriman kepada Tuhannya, dan senantiasa dalam hidupnya dipakai bertaat kepada Tuhannya. Robaniun. Ayo Ramadhaniun mah mengenal Tuhannya, taat kepada Tuhannya, ya pada bulan Ramadan kenal Quran bulan Ramadan sholat malam bulan Ramadan kenal ke masjid bulan Ramadan teta Ramadonian ya tama beres Ramadan teh beres di tarak ke masjid Quran tara dibaca deh saum tara deh padahal tas beres Ramadan teh ayah saum sunnah syawal ini senusar abigida <tie> tilu de eh, genep deui sana saum sawal genep deui kantun atau genep di masa etik deui teruskeun emang ai saum sawal sabariji dengan genep pajarkeun <tie> teh genep deui tong make deui dengan genep nya tarawih teh sholat malam di bulan Ramadan di bulan yang lain ada sholat malam Ayah, sok atau teruskan dawamkan istiqomahkan. Ibu yang suka baca Quran gening tadarus ya di bulan Ramadan. Kalau Ramadan walaupun tidak di masjid kita aja lanjutkan istiqomah. Tanya mau dibahas ditutup di al ikhlas. bagaimana nasihat itu begitu indah ya supaya orang istiqomah nabi datang aja ke istiqomah. Saya dalam namanya itu mas istiqomah al ikhlas. Eh lain ngaran masjid istiqomah al ikhlas. Lihat di bawahnya. An Farwat Tabani Naufalin Qola Qultu li Aisyata hadis ni bi syai'in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi fi salatihi fa qala na'am Dari Farwah bin Naufal ia berkata saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha beritahulah kepadaku doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan dalam sholatnya. Jadi kalau riwayat An Nasa'i malah dina judul nage babut ta'awudhi fis sholati. Eta ya pak. Babut ta'awudhi fis sholat. Judul nage bab berlindung dalam sholat. Jadi dina waktu sholat ayat doa yang isinya kita berlindung kepada Allah tapi pakai pisolati. Kalau di dalam riwayat yang di atas tidak ada keterangan di mana masa ia doa teh. Nah kalau di riwayat lain mah sahih juga ada tambahan, ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang doa Nabi yang biasa dibaca waktu sholat. Yang kayak di kitab Nasai ada syarah Imam Anasai yang panjang juga di rumah sama dengan syarah Muslim karena penyusunnya sama alit yubi itu diterangkan pisolate pis sujud dina waktu su sujud beres baca dikir sujud nu biasa bapak baca ayah waktu tambahan ku iye. Allahumma inni a'udhu bika min syarri ma tu wa min syarri malam a'mal atawa dina tahiyat sebelum salam di situ tempatnya kalau kita baca mau baca doa ini waktu di dalam sholat di nasyarah anasai pis sholatnya di mana waktu na? sujud karena Nabi pernah menyatakan akhiru doa pis sujud perbanyak doa di na waktu sujud karena dekatnya seorang hamba dengan robnya itu paling dekat ketika dalam keadaan sujudnya wajah kita, kepala kita nempel dengan tanah ya sebagai bentuk bagaimana kita yang merasa rendah di hadapan memang kita makhluk yang rendah, hina Allah Maha Tinggi, Maha Kuasa. Nah, tak sujud mah merasa ya kehambaan kita itu terasa. Kau mau takbir, gimana? Mau ditakbir Allah. Kita sedang memaha besarkan Allah Allahu Akbar Terasa kita sedang membesarkan Makanya lamun sholat Ikuti bukan dengan bacanya saja Lisan tapi hati juga Nah itu dituntut Penting ngerti bahasa Arab itu di situ. Makanya diajar bahasa Arab mah Quran terang, hadis terang, bacaan sholat Doa doa harian pokoknya mah Manfaatnya banyak Jadi lamun apa? Ya, kekurangannya banyak, nih, Pak. Ya, ya. Tuh, di nariwayat Nusanes mah pakai kalimat fi solatihi. Ya. Di bawahnya lagi ada hadis yang lain dari Sunan An-Nasai. An abda tabni abi lubabata an nabna yasapin hadathahu anahu sa'ala a'isyata zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam apa lamun ayat tasdid di bawahnya ayat kah harokat eta bacana kasroh seperti ieu iya zaujan nabi nah, itu kan jangan nabi ya macana nabi etete tasdid terus di bawah tasdid ada harokat kita komputer refleks pak itu jadi macana kudu kasroh etete nabi jangan nabi bisa nanti bapak bacanya salah kecuali yang ini nah, yang pakai kurung ini versi dina komputer ini terbaru yang saya yang saya install <tuh> masukkan cara menulis Arab Kayaknya walaupun ada tasdid dalam nyerat kasroh tetapi di bawah huruf harokat seperti itu anfar wat abni naufalinil asjai kan ayat asjai ayat tasdid kan tapi harokatnya di mana di bawah di bawah huruf kayaknya mah beda pak ya tapi nubawah mah sampai hal tiga halaman biasa tradisional Arabik di mana kebiasaan kalau ada tasdid di bawahnya harokat berarti eta kedah dibaca kasroh laman ayat tasdid di atasnya harokat berarti dibacanya fathah eta rumusna nah di sini dari riwayat yang lain dia, uh, Ibnu Yasab ber, ber, apa, berkata, "Sesungguhnya dia bertanya kepada Aisyah, 'Sya'a Aisyah, Pak? istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala makana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qobla mautihi.' Apa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa sebelum qobla mautihi, sebelum wafatna." Nahun sinu paling sering dibaca ku Nabi sebelum wafatnya ya di lain Madinah salat qolat maka ia Aisyah menjawab karena aktsaru maka yad umbihi titik-titik naon titik-titik teh nu tadi Allahumma siga hadis ini nih dibaca dina salat naon sana baca nana tah kalau ada titik-titik sama semuanya hadis yang ke atas Allahumma Inni a'udhu bika min syarima amil tu wa min syarima lam amal. Di bawahnya lagi. Walha, wal ahadisulati tarwiha umul mu'minina Aisyatu radhiyallahu anha laha fadlu taukidin lishidati kurbiha mina rasuli sallallahu alaihi wasallam bihaitsu tuhiitu Dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh umul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memiliki kelebihan taukid Pak lamun hadis sumurna ti istri nabi ini ada penguatan yang lebih karena lebih dekat dengan nabi siapa istrinya nya yang paling sering lihat nabi dekat dengan nabi Nabi Kakar sholat malam wae kan Aisyah mah di depan Nabi senanya jadi tidur nabi kah ngahalangan tanpa sujud Nabi dekat jadi memungkinkan tahu dengar walaupun itu di, apa yang dibaca oleh Nabi jadi kalau diriwayatkan oleh Aisyah hadis-hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat juga bertanya kepada istrinya itu menunjukkan ada nilai lebih gitu karena apa? Itu fadlu taukid Ada kelebihan taukid Karena sangat dekatnya dia Aisyah radhiyallahu anha Dari Rasulullah s.a.w Sehingga meliputi segala hal yang kecil dari beliau Pokoknya masalah-masalah saya masalah kecil Istri Nabi itu biasanya paling tahu Karena memang sangat dekat dengan Nabi Kamari kan bab urusan tidur sebadan, junub, sholat malam. Tentu istri-istri Nabi yang lebih tahu, lebih dekat, lebih sering, lebih inten gitu Pak. Nepika hal-hal yang seperti ini pun ditanyakan. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha menjawab yang paling sering dibaca waktu solatnya Ya, pendek Pak hadisnya sohi. Di mana macana sok mudina salat Diena waktu sujud atau sebelum salam, ah hilaf guning sujud salamnya, tena naon beres salat oke, okay. ya karena ada doa yang bebas silahkan. Yang jelas kita harus paham apa yang kita baca. Apa sih maksud dari doa ini? Di bawahnya, tadi di dalam kitab kunuzuriyadi solihin takunuzma berarti apa ya syarah. Ariadus Solihin ada 22 jilid karano itu terpanjang syarah di Solihin ie Kunuzuriadhis Solihin. Nah di bawah ada dalam Bahrul muhid As-Sajjad dia masyarah Muslim. Karena hadis ini riwayat Muslim. buka kitab syarah hadis Muslim yaitu Al-Bahrul muhid muhid As-Sajjad itu ayat 45 jilid ya. Qala Syaukani rahimahullahu Asyaukani rahimahullah berkata Hadha ta'limun minhu Sallallahu alaihi wasallam Ini adalah pengajaran Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi mah Pengajaran, pelajaran Anu kita terima Dari Nabi Kange saha pelajaran teh Li ummatihi Tentu bagi umatnya nya liyaktadubihi agar mereka meneladaninya nah ha, mereka meneladaninya ya makar umatnya kata Imam ash ayat ayakitu amal nabi anu buruk ya Allah aku berlindung dari keburukan amalku ayakitu amal nabi anu buruk kapayun ayakitu amal nabi minuburukan nabi madi maksum ya pak tidak mungkin dari maksum Nabi ma mun urang dah walaupun punten walaupun Namina apa maksum misalkan ah nggak ada mau di maksum <laughs> ah, na, pun ma, punten pilih ayahnya Namina apa maksum oh dah aja nama kajagi ku Allah dijagi Nabi naga maksum dijaga ku Allah Namina Da moa angarwe mungkin tepa maksum ada mal dosa mungkin amanati ditampiku Allah mungkin Ari amal nabi mungkin atau Nabi mah dulu sekarang akan datang ke dabara Ragus mata ayayannu mengatakan sebagaigian ulama Imah doa pengajaran supaya umatnya mengikutinya atautawa nabi Way dijamin ngado anak piraku orang nuguti dijamin pasti benertara ngadoa Kyu atau Jadi kita mah wajibul kudu, non wajibul kudu teh. Kudu pisan wajibul kudu teh. Nah bisa yang dimaksum kie, apalagi kita. Walaupun kata para ulama ini pengajaran yang yang mesti diikuti oleh kita pendidikan. Nah disebut pendidikan. Wa illa pajami'u amalihi sabiquha kuha kulluha khair la syarra fiha ya dan jika tidak demikian lamun Teki pemahaman anak, maka seluruh amal-amal beliau baik yang telah lalu atau yang mengikutinya akan datang terkemudian seluruhnya adalah baik dan tidak ada keburukan padanya Itu ayat amal Nabi Nu mau yang telah lalu mau yang akan yang akan datang di maksum yang telah lalu tidak akan ada keburukan apapun? Ya, tapi na tuh nabi ngadoa ce para ulama mata taklim li, ta un, pelajaran untuk umatnya agar kita lihat tadi bihi ya agar kita mengikutinyanya nutur kehenda nah, Nabima waktu oh, pihakwonan amal Nabima nganu Har Wam ke urang taditha Ayo nasleh besok misilah Aayo ibu teh pengajian kar na ju melott suamiinya yo nutu tunyuk molott bari ngomong na Ay tapi waktu Ramdhon mau cek si ba terusapa bisa malah Ramdhon ketik 12 bulan nawe Nah gitu Pak Eta pun bojo di rompok mun romaldon mada lantip Tara pernah juru wak jorowo Pulutat polotot Komo tunyak tunyuk man Tapi sena ayana saya di badai syawal Hari tate Duh Baka balik dehi eta man Dalam mudi cerek tema matulah gitu Ah sena da ayana mati puasa iya gitu Eh mah Ibu-ibu di ditu di dia ma pa Ma Sa Ma Samiwai ah Ntumoa Ketika di nangau senangnya karyawan, tara polotot, tara polotot, ah alhamdulillah. Nah, ini ya, pelajaran nih sok. Kalaulah kita ungkapkan Nabi saja rajin berdoa seperti ini sebelum meninggalnya. He merenpiraku kurang tuh. Apa kita tidak merasa takut dengan amal yang telah kita lalui? Ya, anu tidi tidi pasihan terang nepi ka ayeuna ieu ya teh baik burukna sakumaha? Ya bae. Ramadan kamari yang sudah satu bulan kita lalui, semuanya diterima Bara Ragus kitu marulus mun atau mah baruruk. Ya, garenyur, terang genyur. Baruruk garenyur dibuka teh. Oh, bila tu ngungkul, teu Fawailul lil Tinu nu sholat oge diancam. Kuma usah tapi anu tara sholat. nu sholat lagi sok gagal. Eh nu sholat mah ditanya duy gagal amal. Tapi berarti nu beramal tak kita khawatir amal kita gagal Buruk amalnya bagus. Nawan bagus nate sembelih kurban, pak kan kurban mah bagus coba ya, kurban kurban bodoh di binatang nage. bagus cek para ulama tahukah di balik amal yang bagus ayah nu masuk nu bakal ngerusak amal kamu ria na sumah na jadi amal anu dikemas bagus aja, jadi buruk kermaneh nama ...tah kita berlindung dari keburukan amal sih kayak gitu anu bagus dohirna tapi setan licik capanya setan makan ngalarang tong sholat senana naonan sholat tapi tetapi si bapak mata kagoda ah salat sholat setan cicing, tuturken kayak dina sholatnya senang ngalamun kanan kiri itu iya sholat sholat tuh pak cik amal seperti ini baik buruk dohir nama baik tapi dalamnya tak kita berlindung diterima mau kalau dohirnya baik dalamnya buruk kan syarat amal dua kholison sawaban sudah kita bahas harus ikhlas hatinya dalam menunaikan ibadah itu dan sawaban cocok dengan sunnah nabi dalam pelaksanaan anak, -anak. dua w evaluasi nampak badai amal apapun badai naon we hati amal luruskan Allahumma nah, mulai dari situ kita berdoanya di mimitian gue naon Allahumma kayak tete dua kalimat almiu iwa dun min ya huruf mim yang ada di akhirnya itu adalah pengganti tina ya. asal nama ya allahu ya nya dibuang ku mim di belakang allahu jadi allahu asal nama itu pakai mim Allahumma hmm. mimna pakai tas teh iwadun nonwa iwad pengganti pinaya sejarah natek itu mata ulah dobal ulah ki. ya Allahumma temenang nah temenang are-engaran pengganti mah nu itu nu diganti geste aya ngarah na depan pengganti Lamun ya na ayah kene, tong ayah mim. Apalah artinya pengganti udah ganti naga ayah kene? Matak mun pada ngange mim, ianya hilang. Gak boleh mim ditambahkan kalau ia masih ada karena fungsi mim ini iwal dun min ya wali la yatani tuh oleh karena itu keduanya tidak akan berkumpul muaal aya kaca turken kabejaken ayah kalimat ya Allahumma jadi ya jeng mimti yaani ngariung didinya mu mungkin karena kehadiran mim sebagai apa pengganti dari ya jadi dia datang kalau ya hilang Lamun ia masih kene aya mim tidak boleh datang jadi tidak boleh dua nana ngumpul jadi sabara kalimat dua ya Allah terjemahnya ya Allah Allahumma terjemahnya ya Allah Indonesia nama nah Hasan aya Allah duipan itu mah keyayaan panam mim penggantitinaaya Maka terjemahna bade ya Allah bade Allahumma Indonesia nama terjemahna dua nana ya Allah karena mimna pengganti tina ya. Nah itu makin diganti gantinya kaya litakdim untuk mengagungkan. Jadi kalau pakai mim itu terasa lebih ya daripada pakai ya ya saja. Wahwa min isi hadal ismi dan dia termasuk kehususan isim ini nama Allah. Jadi ini hanya berlaku untuk nama Allah. Temenang nu saja yang dikirkan ya Muhammadu buang ya nya ganti ku mim jadi Muhammadum ma. tidak boleh. Ini hanya berlaku pada lafzul jalalah hanya berlaku pada nama Allah saja. Temenang dilakukan dimanggil nama selain Allah ya diterapkan wal mimu iwadun min harfi nida dan huruf mim padanya pengganti dari huruf nida huruf nida teh huruf untuk memanggil yaitu pengganti dari huruf ya tujuannya naon untuk mengagungkan dan memuliakan mengagungkan dan memuliakan Dan dipilih huruf mim kejemahhuilah Pakbi yangping dan dipilih huruf mim bukan yang lain diantara huruf-huruf bisi wengke nah tuh diganti nantiku mim tuh huruf-hur nu sejen misalkan digantiku huruf uh, Nun Jengke, ya, mau di huruf kunon, pasti nanya Nah aku huruf nun tuh huruf pasti Bapak kamu aya tungtung ya nah, Di kita tuh diterangkan gitu aturan Di bahasa Arab Bahwa ya, bawa pengganti ya kalau dibuang dengan mim jadi banyak doa doa yang diawali oleh Allahumma -nya. sok doa banyak dilahuli oleh itu tak teh sena dipilih mim bukan huruf yang lain diantara huruf-huruf karena dia adalah petunjuk menyatukan kan mim itu untuk jama bisa menyatukan seakan-akan orang yang menyeru itu menyatukan hatinya atas Allah yang diserunya jadi kalau memanggil Allahumma tak, rasa bahasa Arab lebih dekat lebih kuat ya seolah-olah antara kita dan Allah itu tidak ada jarak gitu Allahumma sangat membesarkan Allah memanggil dengan takdim tafkhim mengagungkan, memuliakan. Allahumma inni naun ini teh sesungguhnya aku a'udzu naun a'udzu teh wa aku berlindung aku membentengi diri kasaha ka Allah tina naon ai berlindung mah berarti dari sesuatu yang tidak kita inginkan dari yang kita takuti. Min syarri amil tu dari keburukan yang telah aku lakukan. Bitak di mil mim alalam lam. Jadi macana amil tu. Sabab riwayat alim tu. Lamun alim tu lam hela tului mim. Iya mas mim hela tului lam. dina kitab nak pasian terang. Bisi macana salah. Bitak di mil mim alalam lam. Mi tulu lam jadi amil tuh bukan Alilim tuh lamon Alim tuh la jadi salah maca salah maca salah uh, uh, bay sana ada-beda sauting eh jauh Alim tuh amil tuh tebih Pak tapi dinasuna masuk ayah siga Abit datang tibu mitte kobla subuh meme subuh tadi nya masrah keun pangantennya aya nubadah subuh tapi Kobla sebe maksud macan makan subuh subuhjung sebe dijawab takku panganten istri tenang pokok nama didiinya dia meeh duhur ge dahar duhur dahurnya <tuhur> 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 gitulah Dina bahasakibak jadi ada kesamaan mirip huruf-hurrup Nah ahal beda Udah tadi jenom, jayabak, subuh, kubah, subuh. Siun, sebelum dhuhhur dirinyahar <laughs> pakai mimme anal mu roda eh mana baru santa sebelumnya dan pada apa yang akan datang kita yaitu yang telah aku lakukan di antara yang akan menghendaki hukuman di dunia dan akhirat tuh <susuk> pa eta teh min ma'amil teh dengan mendahulukan mim ya dan pada dan pada apa yang akan datang Wapi mayati ai pa aku melakukan eh yang telah aku lakukan diantara yang akan menghendaki hukuman di dunia dan eh, anu ko eta perbuatan teh bakal ayah hukuman dunia jeng akhirat aku berlindung dari keburukan amal yang telah aku kerjakan anu bisi bakal ngakibatkan ayana hukuman boh di dunia atau angke di akhirat kan ibu amal dosa atau adab di akhirat itu terjadi karena keburukan amal kita Pak Ustadz Abi mah ayah nawe rajin ke masjidnya. Ah, mohon Pak terang abdi ke ngorana, dah mau apa cantan. Nah, <San> aku mah gitu bapak teh. Ah, pokoknya nama Pak Ustadz atau saya cerita Pak Tony Rose ke rumah Hoream dan nggak ada ngukur mau awan. Tambah tata di Ah, weh, ah terus. Pokoknya yang jelas, sok nggak ini mah berarti berlindung dari apa yang telah aku kerjakan. Bisi turun ada bidunya atau angke di berlindung di bawah nadhi, anal muroda min istiadatihi min syari ma'amila tolah wal gufroni minhu amma amila sesungguhnya yang dimaksud dengan memohon perlindungan dari keburukan apa yang telah ia lakukan adalah Mohon al-afi wal, mag wal gufron non bedana afun jeng mangfiroh banyak bil afi wal gufron diterjemah orang mangre pengampunan dua anak kek dari apa yang telah kita lakukan. Al afu ma izalatu dan bi bitarki uqubatihi. Ari al afu ialah menghapus dosa dengan tidak menghukumnya. Dia teh berdosa. Kudu nama dengan dosa ini dia dapat azab. Tetapi Allah tidak memaafkan eh tidak mengazabnya padahal Allah mampu mengazabnya. Ternyata namanya al afu. Bapak Gesami ya lamun bapak menjadi orang yang al afu itu teh boga salah orang bisa nggak balas tapi malah henteu ke dibalas gitu taeta namanya al afu mampu bisa tapi tidak diadab sehingga orang teh dengan dosanya berhak dapat adab Allah juga maha kuasa untuk mengadab tapi Allah tidak mengadabnya al afu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu fa kamar dengan sepuluh akhir Ramadan ya banyak orang hoyong kenging ala afu ya Allah ari gufronan gufron gofaro yagfiru gufronan etate satrudunub wa kashpul ihsanil ladhi gotobihi ari gufron mah menutup dosa dan membuka berbuat kebaikan yang akan menutupi dengannya ari mangfiroh ma gufron ayah ihsan ayah berbuat amal baik yang bisa menutupi keburukan yang telah lalu Seperti saum, gufiro, salat gufiro Jadi mangfiroh Malamun Allah pada masjid mangfiroh Kayak tajalmi Eh tajalmi mampu berbuat ihsan Yang berbuat al-hasanat, yudhibnes, Dengan berbuat baik Dia akan menutup keburukan yang telah lalu Tah nutup keburukan yang lalu Dengan ihsan yang dilakukan oleh orang itu Namanya gufron matak saum Ramadan gufiro lahu ku saum eta gitu. Walaupun ayah nusaum tapi itu menang mangfiro. Justru itu yang kita berlindung. Pal insanu maka manusia itu dosa-dosa dan kemaksiatan terjadi darinya. Dan demikian juga meninggalkan sebagian kebaikan-kebaikan. Pan dosa bisa jadi ngalakukan kemaksiatan atau meninggalkan kawah, jiban bisa jadi dan semua itu adalah mengurangi hak Allah kan hak Allah teh harus ditunaikan apa amal kewajiban kita kan Allah sebagai Rob kita sebagai makhluk ayah hak dan kewajiban hak kita adalah kita menyembah Allah jadi kalau kita tidak menyembahnya berarti kita tidak menunaikan hak Allah atau kita melanggar apa yang Allah telah haramkan mengurangi hak Allah di mana hamba memohon perlindungan kepada Allah dari menghukumnya karena hal itu, namun kurang hak berarti tak dapat hukuman dari Allah. Nah kita memohon agar Allah tidak menghukum, tidak mengadab dari amal yang mungkin dalam amal itu kekurangan hak kita menunaikan hak Allah. Sholat lobang alamuna daripada sadar nak, orang tesiun pak, gitu buruk tak berarti amal karena sampai hari ini nggak tahu mungkin itu mah di pasian terang assalamualaikum assalamualaikum selamat sholat kamu Allah terima enak tapi lamun wah maaf sholat anda belum beruntung nah ada beruntung rakaat ke hiji ngalamun ke pasar baru ka dua ngalamun ke itu mun sholat dia dievaluasi tiap waktu enak pak ya, tapi kan tidak pernah sok seumur hidup bapak tahu teh sholat kita benar atau salah Saum kita kan tiap tahun berapa tahun sudah kita saum diterima atau tidak kurban haji dan seterusnya kita khawatir amal kita dalam menunaikan hak kurang maka aku berlindung dari keburukan amal ya sehingga nanti di akhirat akan mendapatkan azab naudzubillah Tuh, maka manusia itu dosa-dosa dan kemaksiatan terjadi darinya dan demikian juga meninggalkan sebagian kebaikan-kebaikan dan semua itu adalah mengurangi hak Allah di mana hamba memohon berlindung kepada Allah dari dari menghukum karena hal itu. Dari Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam Seluruh anak Adam pernah melakukan kesalahan. Tuh, mata Abi pernah nanya, "Cung, di dia anu pernah nyiun salah?" Can pernah dosa, cung. <coughs> Mana yang ngacung posan? Tah, habis can pernah dosa. Ada tili letik nih PK segini ngacung yang ngomong gitu, teh dosa. Kita ngomong gitu, dah. menang, sombong telin. tah lamun tatang abis yang tata, usah tak mau. Toko mau ngomong ke tatang ama <coughs> Sombong, tuh orang mengadu anak di 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 di, di ku para nabi bahula. Robbana zolamna, am di dalam ayat Nabi ngadoa itu, gitu, lain Nabi berbuat dolim, ayat dosa wae tiap poy lain. Ya, orang mah belum tidak dijamin dimaksum. Nabi mana dia maksum nggak doa gitu. Nabi Muhammad nyontohan doa iya, ayat orang terang ngadoa doa saha orang gitu kan? Apa kita dijamin? Cikgu saya depi mah, boga orang jerok, dijamin selamat didinya belum tentu pak. Jangankan yang tidak beramal, nu beramal wae, masih bisa ditolak. Kabayang pak di akhirat begitu setor amal KB ditolak ku Allah. Nauzubillah. Karena syarat amal mah dua pak berbuat baik mah syarat dan ketentuannya. Lama dosa mah tu kudu hayang nian dosanya tapi kudu jadi dosa tak tak Tapi lama abi teh hayang berbuat kebaikan tapi hoyong jadi amal soleh nipi ke akhirat. Tapi syaratnya banyak ikhlas, Sesuai sunnah, beres ibadah, tong diomong-omong karena amal soleh yang diomong-omong haba tu tujuannya untuk Aeta disebut nage latu betilusodako tikum bil meniwal. Agak janggu, jangan batalkan pahala sedekah. Cok so, jadi lamun dia mas seluruh anak ada pasti berbuat dosa pernah, dan kita takut mata aung zubika. Ya Allahumma hukum ini aung zubika mensyarima. Amin. Wa khairul atau wabun dan sebaik-baik orang yang salah atau dosa itu adalah yang segera bertaubat. setiap kali keburukan segera ikuti kebaikan, segera berkembali lagi ke jalan yang benar bertaubat. Yaitu arrojauna ilallah tawabun teh rojauna ilallah orang-orang yang kembali kepada Allah bitaubati dengan taubat minal maksiati dari maksiat ila to'ah kepada ta'at au bil inabati minal goflah ila zikri atau kembali dari lalai kepada mengingat masalah tara ingat kepada Allah nama kembali mengingat kod ya'malul insanul amala terkadang manusia mengamalkan amal tepat coba ini terkadang manusia mengamalkan amal yang dia tidak memaksudkannya melainkan kebaikan tujuannya ia amal baik dan keadaan dia ya dalam batin urusannya adalah buruk cigarek sodakoh nulungkanu butuh nalangkanu susah alus kan bagus di mana mana ge tapi terang tuh te, hati naon yang membuat buruk amal itu padahal etate amal teh ngorbankan harta pak kubatur ke di bagus nulungkanu butuh nalangkanu susah mah dan keadaan dia dalam batin urusannya adalah buruk yang dia tidak mengetahuinya. Tersadar yang aya ayah niat hayang dipuji, dipuja. Ah pokoknya aya sumah ria, ari sumah mah pingin didengar orang, ria mah pingin dilihat orang. Jadi we amal baik buruk pak. Dohirna baik batina, siga buah, luarna mah alus mulus. Ayo dibuka jerona, bila tuh ngungkul di alungkan pak. Karena ona tuh amal kita, kita berlindung dari keburukan amal. Hoyong mulus, dia tidak mengetahuinya, maksudnya mbak dia tidak sadar. Asal lo bawa amal teh, efek te di akhirat ditolak kabe pak. Nah ditolak. Nah, dulu dia beramal, batinnya buruk, maka dia memohon perlindungan daripadanya. Makanya kita memohon perlindungan dari buruknya amal yang telah kami kerjakan dan dari amal yang akan kami kerjakan. Halaman terakhir terjemahan apa ya, Pak? Dan dari keburukan yang belum aku lakukan, dia berlindung dari keburukan mengamalkan pada masa yang akan datang apa yang tidak Allah ridhoi dengan cara dia Allah menjaganya daripadanya. Tah maksudnya. Kita pingin dijaga oleh Allah sehingga tidak terjadi amal-amal buruk yang akan datang berlindung TETA dijaga diaping dijaring dijaga diriksa ayah werek niat buruk terjadi terjadi wae imati balik, teh niat jadi hdt terjadi wae ayah buruk tidak direncanakan oke jadi wae teh niat niat buruk diajak di jalan ngilu wae no terbilang teh tanu gitu pak Ibnul Qoyim berkata Pangkal segala kebaikan adalah kamu meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tahu Ya, Allah ngerasakan. jadi di Allah tidak, tidak makanya kita berlindung kepada Mugiawe dari keburukan amal. Lamun ia buruk, tong jadi jagi abdi jaga riksa itu. Dan apa yang tidak apa yang dia tidak kehendaki apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi lalu ketika itu kamu meyakini bahwa kebaikan-kebaikan itu dari antara nikmat-nikmatnya mun bapak bisa sholat sodako ibadah ya Allah alhamdulillah abi dipasihan nikmat tiasa amal soleh tak etah ya, kada itu, pak Itu bantuan di saha Tuh aya bantuan Allah mual Jadilah Jadi bapak bisa amal soleh ibadah baga rasa bersyukur ke Allah. Alhamdulillah ya Allah dipasihan ya nikmat. Ditunjukkan karena jalan anu leres, tiasa laksanakan amal soleh. Tetapi bersyukur kepada Allah telah menunaikan amal. Tanukiyama dijamin akan meminimalisir ria, pak, sum'ah. Karena semuanya kembalikan kepada Allah. Terus, maka kamu akan bersyukur daripadanya dan kamu akan memohon dengan kerendahan hati kepadanya agar dia tidak memutuskannya darimu. Jangan putus amal baik dari kita. Matak beres Ramadan, Tong dipegatkan. Salat malam, sahub, sedekah, na, tadarus na, baca Qur'an. Na. Walaupun di masjid itu, te, orang terus ke wae maca Qur'an. Man. Qur'an itu ayat bacaan, ayat pemanon, ayah batasan bacaan, ayah batasan hafalan, ayah batasan ngaderas wisina di masjid di mana kadang satu Quran ayah sabab baraha batasan yang lain satu tahun teh pernah dibaca ayah di pengajian di whatsapp sedikit ayah jalmi ngaji ustad tiba-tiba ya artos itu tuh lima juta dua satu juta ngan berenlatan lobo baru dak ya kena hanap kita udah ngejarawak jilid Quran gitu ya ternyata sohibul bed wah aya juga nama ku ustad gitu. Nuduh pak ustad. Nah tahun harap ditanyakan, ditelepon. Cek pak ustad ku abdi. Leres ku abdi. Ngan disimpan di di jarak Quran. Bisi ku baru dak ragragan. Era ti atas nabi. Nah wah, berarti saya tahu tarah Quran. Sesungguhnya keburukan-keburukan itu diantara di antara tidak memberikan pertolongan menelantarkan dan menelantarkannya. Jadi lamun ajami berbuat maksiat berarti tigas ditelantarkan oleh Allah. Matak berlindung ke ya Allah. Lama orang bisa amal soleh, Alhamdulillah ya Allah, masih di pasien pitudu, tiasa amal soleh. Soknya lindung, tina amal buruk, oge syukur bisa melakukan amal soleh. Gitu. Karena semuanya adalah ketentuan dari Allah. Matak lama ajama maksiat, karunyanya jama diterlantarkan oleh diantepkan itu diturungan antepkan wis nama maksiat malah istidroj jereng nya dosa wae tapi sehat wae istidroj te. itu disungkun ku Allah dan sesungguhnya keburukan itu diantara tidak memberikan pertolongannya kurung menarantarkannya dan hukumannya maka kamu berdoa dengan sepenuh hati kepadanya agar dia menghalangi antara kamu dari keburukan itu jadi kita berdoa berlindung dari keburukan apa yang akan kita kerjakan nah itu sesungguhnya orang-orang arif telah sepakat bahwasanya segala kebaikan itu asalnya adalah karena taufik Allah kepada hambanya dan segala keburukan itu asalnya adalah tidak memberikan pertolongan kurung menelantarkannya kepada hambanya mata kurang memohon agar diberikan perlindungan yaitu aku berlindung kepadamu dari melakukan pada masa yang akan datang apa yang akan menyebabkan pada sampainya hukuman adab kepadaku itu min syarima amil tuh dan di sana terdapat macam hidayah yang lain yaitu maunah dan taufik untuk berjalan di jalan kebenaran. Jadi kalau bapak berjalan dalam hak berarti bapak dapat taufik. Entah kita memohon dengan doa ini agar terhindar ya tidak mendapatkan taufik. Dan dialah yang Allah telah menyuruh kita untuk memohonnya dalam firman-Nya ihdinas Nah, bapak sok maca ihdinas tol mustaqim panen uki berarti ternyata jamaah can menang pitudu Can menang can ai di jalanan, anu lempeng bukti eta geuning ditunjukkanlah kami ke jalan yang lurus berarti kamu belum dapat jalan yang lurus. gening menta ya ka Allah. Iye tar maca tafsir. Cek ahli tafsir ieu lain can pernah tapi pingin nugas ai di jalan teh ulah mengkol. Sebab teu mustahil di jalan isukan bisa belok, tahu orang hoyong tetap perenggenek tidinya nepi ke ajal datang. Idil muradu karena yang dimaksud adalah tunjukilah kami petunjuk yang akan disertai oleh maunah pertolongan gaib dari sisimu yang dengannya akan memelihara kami dari jatuh ke dalam kesalahan dan kesesatan. matak berlindung dari keburukan amal yang akan datang bahasa nak itu. Eta nu, nu, nu yang lalu yang terakhir atau agar keburukan amal orang lain tidak menimpaknya iya mah berlindung dari keburukan amal yang akan datang teh keburukan amal orang lain abdi tengah lakukan tapi adab nah abdi benang pan ayatnya kalau Allah mau mengadab satu kaum walaupun kaum itu ayanu soleh kabeh kababad berarti orang beritu dapat keburukan karena amal orang nah, jadi aku berlindung dari keburukan amal yang tidak aku lakukan nu dilakukan kusaha kunu batur nu paham kadinya kata uh, almarhum Ustadz Jenulin MZ bagusnya eh tetangga nak sok mabok pan apa kepentingan kamu lim umah irumah, imah saya duit duit saya nu mabok saya naon kepentingan kamu gitu kan cek e, uh, anjuran tepan bahasannya iya memang duit mana imah mana segala di jero mana lamun ayah ada lain mana hukum nu benar kurang bakal benar mata kurang wajib amar maruf nahi munkar. iya masa, ima ima saya minum minum saya duit. kan baik, kuma saya. Eh, eh lah turun adab orangnya menang. mau didinya diantap gitu baik. Gitu pak. Jadi kau bayang nanti asal mana apa kamu melarang aku gitu kan? Ya, kalau mau datang adab di nak Quran, orangnya bakal menang. Menedak ini ti dia cing jauh. Gitu. Mohon didi kerana mau bisa amar makrup nahi. Mohon mau Menedak jika kali tu kaplanet ini ke atuh. Nya rek init ka Cimahi. Cimahi mah Bandung kan. Dan peliharalah dirimu dari si, pada siksaan yang tidak akan khusus menimpa orang-orang yang dolim saja di antara kamu tuh. Adab do berdoa ada doa dan meyakini bahwa menghadap eh, menghadap untuk berdoa adalah taufik dari Allah bahkan dia pak rek ngadoa wa itu terus kenging taufik Sedangkan mengabulkannya adalah keuntungan yang lain Adapun doa yang dikabulkan itu keuntungan yang lain Dan sungguh Umar an pernah mengatakan Aku tidak menyimpan keinginan ijabah Tetapi aku menyimpan keinginan berdoa Jika aku diilhami, diinspirasi, berdoa Maka ijabah itu adalah bersamanya Kita bagus bahasanya Abi malin hayang ijabah Hayang Allah masihan petunjuk ke abi Supaya abi rajin nggak doa Insyaallah lah tos rajin nggak doa Bakal Allah nggak ijabah ya uduni astajib jadi lamun bapak hayang nggak doang sih gaki terus ayah kenging pituduh pak ya malah doa tara ya badah tara ah itu mah buat dilepaskan wah Allah gina untuk bila terakhir wa rabbukum robbukum ya wa kola robbukum mau astajib lakum dan Tuhanmu berfirman berdoalah kepadaku niscaya aku akan aku perkenankan bagimu. Inilah doa yang bisa disampaikan terus jam bener -bener pelangkung. Mudah-mudahan yang sudah biasa doa ini, Ustaz Rabi berarti bahwa apa ya alhamdulillah. Ya teruskan yang belum sok i penting supaya amal kita di akhirat yang telah lalu tidak mendapatkan azab padahal banyak melakukan kesalahan. Yang akan datang kita berlindung agar apa yang kita kerjakan dibimbing oleh Allah jangan termasuk dosa berbuat dosa lagi apalagi sebelas Ramadan atau kita tidak semangat melakukan amal soleh itu adalah topik dari Allah inilah mudah-mudahan satu hadis yang kita bahas hari ini semoga menjadi ilman nafian dan insya Allah semoga pada bulan yang akan datang Allah masih memberikan kesempatan kita bisa berkumpul kembali melanjutkan ke hadis-hadis yang lainnya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun wa lil muttaqina imama aku luqaw lihada wa astagfirullah li walakum wassalamualaikum Was warahmatullahi wabarakatuh